Mengratus-ratus narapidana kelas 2 Nyomplong, Kota Sukabumi, nampak remisi Idul Fitri 1440 Hijriah. Etan napi teh nampak remisi dikuranganana mangsa tahanan timimiti sabulan tepika 4 bulan. Samalah etan narapidana ge nampak fasilitas silaturahmi ngaliwatan video call jengkula wargana. Meh 218 narapidana kelas 2 Nyomplong Kota Sukabumi nampa remisi atau dikurangan anak mangsa tahanan timimiti sabulan tepika 4 bulan. Di Namprona, napi anu nampa potongan remisi teh mangrupa napi anu boga catatan kalakuan HD sarta geus diberok jero genep bulan di jero lapas. Tina jumlah sagamblengna 438 narapidana anu nampa remisi kurang leuwih satengahna tina jumlah tahanan. Kalapas Nyomplong Kota Sukabumi Yosafat Rizanto ngebrekeun sakumna narapidana karereanana nampa remisi tahanan timimiti sabulan tepika 4 bulan. Sanajan kitu, ayeuna taya narapidana anu dibere remisi langsung bebas. Isinya 438 orang yang dapat remisi 218. Sisanya masih tahanan dan ada yang belum memang memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi tersebut. Pak, untuk yang besok online ini seperti apa Pak? Nanti teknisnya mereka seperti apa? Nah, sehubungan dengan hari raya lebaran ini, kita tidak membuka layanan kunjungan keluarga, jadi hanya memberikan layanan penitipan barang yang dititipkan di tempat yang kita sediakan di depan supaya tidak terjadi penyebaran virus. Makanya untuk warga binaannya kita kasih kesempatan dari lapas kelas 2 Sukabumi untuk video call atau layanan video conference dengan keluarganya. Samalah, sakumna narapidana ge nampa fasilitas video call, sangkan bisa ngalakonan silaturahmi jeung kulawargana. Sokomo pihak lapas ge mere lolongkrang ka pihak kulawarga, keur nitipkeun barang ancokkeuneun anggota kulawargana anu nyirekem di lapas Nyomplong Kota Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV.